Pelaksanaan Industri 4.0, landscape industri dalam negara bakal berubah. Tenaga manusia dijangka digantikan dengan penggunaan teknologi lebih meluas dalam hampir semua sektor. Produktiviti bakal meningkat dengan kesan positif kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Namun ada elemen yang menjadi kebimbangan kesannya kepada tenaga buruh kelak. Laporan bersama Nur Syafawati Wahid. Revolusi perindustrian yang pertama berlaku pada sekitar abad ke-18 membabitkan kuasa air dan wap untuk menggerakkan mesin pengeluaran. Ia terus berkembang kepada revolusi perindustrian kedua dengan penggunaan kuasa elektrik dalam pengeluaran secara besar-besaran. Revolusi perindustrian 3.0 pula lebih maju dan canggih dengan penggunaan elektronik dan teknologi maklumat untuk mengautomasikan pengeluaran. Dan esok, dasar industri nasional 4.0 bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dasar terbaharu itu membabitkan gabungan teknologi yang lebih canggih, fokus kepada Internet of Things, IoT, bioteknologi, robotik, kecerdasan buatan AI, kenderaan autonomous dan pengkomputeran. Ini merupakan teknologi-teknologi yang orang kata tidak digabungkan. Jadi melalui dasar ini dapat kita gabungkan semua teknologi-teknologi ini untuk membantu meningkatkan bukan saja produktiviti syarikat tersebut tetapi meningkatkan keupayaan mesin-mesin yang mereka ada untuk lebih baik dapat menjana lebih banyak pendapatan dan meningkatkan produktiviti syarikat-syarikat mereka. Secara tidak langsung, peningkatan produktiviti bakal menurunkan harga barangan. Di peringkat global, Jerman telah lama menggunakan pakai industri 4.0. Malah, industri 4.0 juga dilaksanakan negara besar lain dengan terma berbeza, termasuk di Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun dan China. Namun, di sebalik kecanggihan dan manfaat teknologi industri 4.0, wujud kesan kepada pasaran tenaga buruh yang secara tidak langsung dibimbangi akan melebarkan jurang pendapatan serta peningkatan kadar pengangguran. Jadi mungkin dasar yang kerajaan perlu perkenalkan adalah memberi again penekanan terhadap education lah. Kerana kalau kita lihat profil guna tenaga di Malaysia ini, masih lagi mereka yang mempunyai kelayakan SPM dan ke bawah masih mendominasikan guna tenaga. Menurut Jabatan Statistik Malaysia, tenaga buruh mengikut pencapaian pendidikan Malaysia pada tahun lalu, sebanyak 72.7% berpendidikan CJ Pelajaran Malaysia, SPM dan ke bawah. Apapun, Malaysia tetap tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti arus peralihan teknologi terkini. Diharapkan dasar yang bakal diumumkan esok akan merangkumi jalan penyelesaian kepada golongan terbabit dan mewujudkan situasi menang-menang untuk semua pihak. Nur Syafawati Wahid melaporkan.